kita dari nol lagi. Dari nol lagi. Kita ngekos bareng. Iya. Terus kita nabung ya. Iya. Terus kita bikin istana kecil ya. Iya. Jadi nggak pernah. Jadi mulai dari nol. Nggak perlu ke salon kecantikan lagi. Nggak perlu ke mall lagi. Aku cari kerja sendiri. Nggak perlu lagi. Iya. Masih pengen. Enggak. Enggak maksudnya. Cari pilihan lagi. Enggak maksudnya. Enggak aja dong lawan sama laki. Ya Allah ya Rob. Enggak maksudnya gini. Perjanjiannya gini. Jangan pakai maksudnya juga. Enggak jadi gini. Oh, ke salon beli baju itu. Kan lupa sama misalnya. Itu hasil honor sendiri. Nah kalau untuk rumah hasil murni honornya suami. Aku pengen banget. Seperti inilah perayaan terciptanya perdamaian antara Maggie dan Kiwil. Keduanya terlibat manja-manjaan di hadapan awak media tanpa ada rasa risih sedikit pun. Berbarengan dengan kembali harmonisnya hubungan mereka, Maggie pun sudah kembali bisa tersenyum lebar dan mulai rajin mempercantik diri. Ya sebenarnya kita lagi sama-sama introspeksi diri ya, artinya Mas Kiwil ada kesalahan, ada kekurangan, ada pasti. Karena manusia biasa, aku juga ada kekurangan, namanya juga manusia biasa. Yang penting sekarang adalah kita lagi sama-sama ingin memperbaiki supaya rumah tangga kita menjadi lebih baik. Belum sepekan dari momen manja-manjaan antara mereka, Maggie mengungkapkan fakta mengejutkan. Pasalnya, hingga kini Maggie pada posisi menanti itikad baik dari Kiwil untuk dapat berlaku adil untuk urusan pembagian materi pada dirinya selaku istri kedua. Insya Allah gitu ya, bisa membelikan barohimah juga mobil, alhamdulillah. Tinggal sayanya aja nunggu giliran gantian. Berarti kalau suami saya juga dapat rezeki yang ini, berarti nanti gantian fokusnya ke saya yang di sana jangan marah. Makanya sekarang aku nggak marah. Artinya aku nggak, untuk apa aku marah? Bener nggak sih? Ya udah gantian aja. Dan bola panas ada di tangan Kiwil. Apakah dirinya akan mampu memenuhi tantangan dari Maggie ataukah sebaliknya? Menyerah pada keadaan dengan keutuhan rumah tangganya bersama Maggie sebagai pertaruhan. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Cuma kan lihat, aku masih pengen ngeliat nih. Ya kasih kesempatan berubah nggak? Bisa jadi lebih baik nggak? Gitu, untuk kedepannya, untuk rumah tangga kita, untuk kita berdua dan anak-anak.